awal berlangsung. Bagi putra kelas G antara Sarawak bertemu dengan Kedah, Muhammad Abdul Latif dari Sarawak telah berjaya mengalahkan Muhammad Malik Hassan di Cianjur. Bagi putra kelas G untuk perlawanan yang ketiga pada sebelah petang ini. Mereka akan bermula 2 minit seterusnya untuk persaingan yang kedua. Adib, dia berjaya untuk menangkap kaki Muhammad Haziq. Lalu pengesahan jatuhan di sini, apakah ianya disahkan atau tidak? Jadi tidak ada jatuhan di situ. Untuk mereka kembali meneruskan aksi. Berjaya untuk melakukan satu jatuhan. Belum lagi berlaku jatuhan daripada Haziq. Dia nampak lebih agresif lagi dalam persaingan yang kedua ini berbanding dengan persaingan pertama. Haziq Saiful Bahri. Masing-masing cuba memerhatikan ataupun membiarkan siapa yang memulakan serangan dahulu. Berakhir untuk pusingan yang kedua. Jadi pusingan yang ketiga lah akan menentukan siapakah yang akan mara ke semifinal.